Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu hobi, salam jedor. Dari CVS Sodor, toko senap angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senap angin, ingat CVS Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita ada 3 rekomendasi unit senapan angin yang mulai harga ini kita lagi promo Merdeka Sale, mulai harganya 3 jutaan. 3 jutaan bukan berarti 3 juta pas ya teman-teman, ada lebihnya. Nah, lebihnya berapa? Nanti kita kasih tahu sedikit tentang harga promonya berapa, harga batangan, harga plus bonus, harga full setnya juga ya teman-teman. Soalnya memang ada yang mau beli batangan unit aja tanpa bonus, kalau mau yang pakai bonus pun juga bisa, mau full set pun juga bisa, ada pompa, ada teleskopnya. Dan juga harga cuci gudang promo kali ini belum sama ongkirnya ya teman-teman, kita jelasin harga tersebut belum sama ongkirnya. 3 jutaan bukan berarti 3 juta pas, ada lebihnya. Nah, ini ada 3 rekomendasi unit senapan angin, ada Predator Yumaja, Predator Yumaja, Predator Sniper yang pakai laras Yumaja, ada Predator Malabar dan juga ada Predator Zombie. Kalian sukanya yang mana? Nanti kita jelasin sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin 3 bocap Predator ini ya. Mantap sekali seperti itu. Dan jangan lupa sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, serta juga tampilkan komen terbaikmu ya teman-teman, seperti itu. Dan info pemesanan, kalau yang minat langsung info pemesanan hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Kalau yang mau COD ke wilayah Sulawesi, Kalimantan, terus juga Sumatera, Jawa, kalau mau COD gak berani DP bisa juga foto KTP. Kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP minimal 300.000 ya teman-teman. Kalau wilayah NTT terus juga Maluku, kalau mau COD memang harus di DP minimal 500.000 ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman, langsung saja kita simak video tentang penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin harga mulai 3 jutaan ini. Oke teman-teman, yang pertama ini dia unit senapan angin bocap Predator Malabar ya teman-teman. Wah, mantep banget ini, istimewa sekali teman-teman. Unit senapan angin bocap Predator Malabar yang kita ikutkan promo Merdeka Sale kali ini ya teman-teman. Nah, untuk harganya berapa mas? Untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun alias batangan, cukup Rp3.150.000 saja, batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman, belum sama ongkirnya. Kalau mau plus ada bonusnya, harganya cukup menjadi Rp3.350.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS ya teman-teman, belum sama ongkirnya saja ya. Nah, kalau pengen beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp4.150.000 saja. Mohon maaf tadi hampir salah nyebut ya teman-teman, kalau harga full setnya cukup Rp4.150.000 saja ya. Kalian udah dapat tambahan bonus pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya. Kalian tinggal nambah ongkirnya saja ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah, untuk sedikit speknya dari unit senapan angin bocap Predator Malabar ini, dari segi larasnya dia ini udah menggunakan laras ya 2 super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Kalau kalian ganti kok gak cocok, jangan dipaksakan, nanti alur kalian bisa rusak, akurasinya jadi tidak bisa dipakai lagi. Soalnya memang nyawa dari senapan itu terletak di larasnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau kalian ganti selain Hercules kok cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm. Tenang saja, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, kalau ada buruan big game, buruan besar, nah kenakan area fatalnya, kenakan area intimnya, pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Apalagi ini pelurunya yang cocok pakai Hercules, udah double ring, daya robekannya pun juga besar ya, mantap sekali. Nah, untuk bahannya dari baja, untuk perawatannya biar tidak mudah ada karat di dalam, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan. Nah, itu kotoran bekas-bekas peluru di dalam biar bisa keluar, itu membersihkannya pakai oli atau minyak goreng, yang penting tidak buat karatan ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini larasnya pun udah dilindungi dengan seropong, pakai OD20, bahannya dari Dural juga, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk bahan tabungnya teman-teman, nah ini kita lanjut ke tabungnya lah.
lagi ya. Nah ini untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja ya, seperti itu teman-teman. Nah 10 meteran setelan paling irit ya teman-teman. Nah ini tabungnya bocap 500 cc ya teman-teman. OD-nya pakai OD 60 mm. Bahan dari tabungnya ini menggunakan dari bahan Dural ya, tabungnya impor dari Taiwan ini. Oke, mantap sekali. Nah untuk kapasitas aman angin di 2700-2800 PSI, diisi di amannya saja biar sila di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Jangan kalian habiskan sampai nol. Kalau ada kalian simpan udah diisi 2500, disimpan kok tiba-tiba besoknya ada yang berkurang anginnya, nah itu pasti ada yang bocor, biasanya dari segi valve atau dari seal yang sini. Nah nanti kita udah antisipasi bawakan spare part cadangannya juga ya teman-teman. Kebocoran di senapan itu hal wajar ya teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer pun udah ada ya teman-teman, di antara sambungan chamber dan juga sambungan sini ya, mantep banget teman-teman. Nah untuk dari segi chambernya ini menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya, mantep sekali teman-teman. Nah ini pembuatannya pun juga sangat rapi, untuk variasi warnanya pun ada berbeda-beda ya teman-teman. Pokoknya nanti kalau pengen order Predator Malabar kita kasih pilihan unitnya ya, mantep banget. Nah ini untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis muncul, kalau ke kiri dia normal lagi. Untuk rail teleskopnya ya teman-teman, yang atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, jadi semua teleskop bisa masuk. Untuk popernya ini belum menggunakan popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan powernya pun udah ada di luar sini. Kalau pengen kenceng powernya diputar saja ke sebelah kanan, kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap Predator Malabar ini. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, ini dia unit senapan angin bocap Predator Sniper ya teman-teman, hampir saya menyebut zombie. Nah ini memang hampir sama dengan zombie, cuma ada yang membedakan dari zombie ya teman-teman. Dari segi larasnya, ini larasnya masih menggunakan laras Yumaja, kalau zombie udah menggunakan laras Polymag, makanya harganya berbeda ya teman-teman. Nah untuk Predator Sniper ini, kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun, cukup Rp3.050.000 saja, batangan tanpa bonus apapun, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau pengen beli plus bonusnya ini cukup menjadi Rp3.250.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Cukup Rp3.250.000 saja. Kalau mau beli plus pompa dan teleskop alias beli paket full set, harganya cukup menjadi Rp4.050.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, perdam dan lain-lain tadi ya teman-teman, dan juga tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya. Cukup full set Rp4.050.000 saja. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi larasnya ini udah menggunakan laras Yumaja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Nah untuk dari bahan larasnya ini udah menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CVA Sodor tidak ada jual kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya teman-teman, seperti itu. Nah ini bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Perawatan laras baja kayak tadi ya teman-teman, kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya. Nah kalau kalian mau membersihkan larasnya, diisi aja minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya, biar kalau ada kotor dalam itu bisa keluar. Oke, mantap sekali. Nah untuk serobongnya
ini ada double serobong ya teman-teman. Jadi yang luar ini ada variasi bolong-bolongnya dan juga ada serobong polos di dalamnya. Jadi aman larasnya, kalau terkena air hujan pun aman, tidak karatan ya teman-teman. Ini serobongnya juga banyak dari Dural. Oke, mantap sekali. Nah, lanjut ke tabung. Untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung Venom impor dari China, tabung bocap 500 cc ya teman-teman. Untuk kapasitas aman angin sama 2700-2800 PSI. Di sini amannya saja, biar sila ada di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Dan juga untuk bahan dari tabungnya ini menggunakan dari bahan Dural pakai OD 60 mm ya teman-teman. Pokoknya diisi diamannya saja, biar sila di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Nah, untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler ya, di antara sambungan jumper dan juga sambungan tabungnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman, manometernya udah ada di sebelah bawah juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk dari spek chambernya ini udah menggunakan chamber monoled, baiknya dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya, mantap banget teman-teman. Nah, ini udah menggunakan Dural seri 7 juga, mantap sekali. Ini untuk dalemannya pun udah menggunakan daleman stainless ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk tarikannya ini pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah, untuk rail teleskopnya yang atas ini menggunakan rail teleskop 11, yang bawah pun udah menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk popornya ini belum popor lipat, menggunakan popor piton, bisa maju dan mundur juga. Nah, untuk setelan powernya ada di luar juga ya teman-teman. Kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya, mantap sekali. Nah, untuk rel bawah sini juga bisa dipasangin bipod pun juga bisa, kalau kalian pengen bipod di sini pun juga ada ya teman-teman. Nah, ini bisa dipasangin di bawah sini pun juga bisa. Ini segitiganya pun bisa dimaju mundurkan ya teman-teman, mantap sekali ya. Nah, ini gripnya pun udah menggunakan hand grip ori karet ya, mantap sekali teman-teman. Nah, ini dia unit senapan angin bocah Predator Sniper ini. Bagi yang minat langsung saja hubungi nomor admin saya ya teman-teman. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang terakhir ini teman-teman, ya ini dia unit senapan angin bocah Predator Zombie teman-teman. Zombie ini juga kita ikutkan promo Merdeka Sale, biar kalian menikmati juga bagaimana bagusnya unit senapan angin bocah Predator Zombie ini ya teman-teman. Nah, untuk Predator Zombie ini kalau pengen beli unitnya aja tanpa bonus apapun batangan, ini cukup Rp3.550.000 saja, batangan tanpa bonus apapun ya teman-teman, belum sama ongkirnya, cukup Rp3.550.000 saja. Kalau mau beli plus bonusnya harganya cukup menjadi Rp3.750.000 saja ya teman-teman, Rp3.750.000 saja kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.550.000 saja, kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamuk ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya. Full setnya cukup Rp4.550.000 saja. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk dari sedikit speknya, nah Zombie ini yang bikin spesial, larasnya ini udah menggunakan laras polymag, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 70-80 meter, gropi rapat, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah, untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules juga, yang beratnya 13,6 grain. Jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules, Hercules terus, jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya ya. Nah, untuk bahan larasnya ini juga menggunakan dari baja pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantap sekali. Jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules ya teman-teman, pakai Hercules, jadi kita ganti pakai peluru-peluru lainnya. Nah, ini panjang laras kurang lebih 60 cm, ini juga dilindungi dengan dua serobong ya teman-teman. Serobong yang pertama ini variasi ada bolong-bolongnya, yang dalam yang polos ya teman-teman, jadi larasnya terlindungi, kalau terkena air hujan pun dia aman. Nah, untuk serobongnya ini banyak dari Dural, depan sini pun juga ada derat
buat pemasangan perdam. Kalau kalian beli plus bonus ada perdamnya, nanti kita juga setelkan perdamnya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk dari tabungnya teman-teman, ini tabungnya impor dari Taiwan, tabung bocap 500cc untuk kapasitas saman angin, ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut. Kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman, mantap banget. Nah ini bahan tabungnya dari bahan dural pakai OD 60mm ya teman-teman, diisi diamannya saja biar silat dalam sini biar awet kuatan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Oke, mantap sekali. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk chambernya udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya pun udah menggunakan daleman stainless ya teman-teman. Nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety trigger ya juga ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk popornya ini belum menggunakan popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power pun juga udah di luar ya teman-teman. Nah ini setelan powernya, kalau pengen agak keras ya teman, powernya pengen keras biar bisa jarak jauh, diputar saja ke sebelah kanan. Kalau pengen paling irit juga bisa diputar saja ke sebelah kiri ya, mantap sekali teman-teman. Nah ini tabungnya pun bisa 100 kali jumlah tembakannya buat jarak 10 meteran saja. Nah itu caranya ya, diiritkan pol ya teman-teman, kalau kurang irit lagi dipotong saja pernya ya, seperti itu. Nah ini untuk rail teleskopnya, yang atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Jadi kalian kalau ketinggian, nah ini bisa dicopot, yang bawah pun juga bisa dipasangin teleskop menggunakan rel teleskop rel 11 juga. Nah untuk rel bawah di bawah tabungnya ini juga bisa dipasangin bipod ya teman-teman, kalau kalian punya bipod di bawahnya ini di, tanpa ada tambahan rel lagi, nah ini langsung bisa dipasangin bipod di bawah sini. Ini segitiganya, yang bawah ini pun juga bisa dimaju mundurkan. Untuk hand gripnya udah menggunakan hand grip ori karet juga ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator zombie ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia 3 rekomendasi unit senapan angin bocah predator yang harganya mulai 3 jutaan saja ya teman-teman. Nah ya, sekali lagi promo ini hanya berlaku di bulan Agustus ini ya teman-teman. Untuk info pemesanan langsung aja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa juga COD dari tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman, tanpa segan. Kalau yang mau tanya-tanya pun juga boleh ya teman-teman, belum order nah juga boleh di WA saja di nomor admin saya, mau admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke ya, terima kasih yang sudah menyimak video ini, pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.